Ya. Ada tiga kerugian bagi orang yang masuk ke masjid. Ya. Orang masuk masjid ni kalau kita tak jaga, kita akan rugi tiga perkara. Ya. Kerugian pertama, tidak beriktikaf sepanjang masjid. Tak niat iktikaf. Jadi setiap kali kita masuk masjid, jangan kita lupa. Kerana kelebihan masjid ni ialah antaranya boleh beriktikaf. Tuan-tuan masuk istana tak boleh niat iktikaf. Ya. Hebat macam mana parlimen pun tak boleh niat iktikaf. Okay. Buruk macam mana masjid boleh iktikaf. Yeah. Dapat pahala percuma. Kerugian kedua, mereka yang masuk ke masjid dan tidak semayang sunat tahiyatul masjid. Sedangkan waktu dia masuk tu ada masa dia semayang sunat tahiyatul masjid. Yeah. Kerana itu, kita berjumpa dengan banyak asar para sahabat Nabi dan hadis-hadis Nabi yang menggalakkan kita supaya menjaga semayang sunat tahiyatul masjid sebagai memuliakan rumah Allah. Ya, kerana rumah Allah ni dia ada istimewa sikit. Dia tak boleh kita macam rumah kita, macam balai raya, kita masuk-masuk terus duduk, tak boleh. Ya, tak boleh macam parlimen, masuk-masuk terus duduk. Rumah Allah ni dia ada adab. Masuk kena semayang sunat bagi menghormati rumah Allah. Ya, tahiyatul masjid. Ya. Yang ketiga, seboleh mungkin dapatkan saf pertama. Kerugian ketiga ialah mereka yang datang awal tapi tak dapat semayang saf pertama. Ya, sebab dia memang tak pilih saf pertama. Ada orang mari awal, dia pilih duduk belakang je. Ya. Tuan-tuan, seboleh mungkin dapatkan semayang saf pertama. Seboleh mungkin. Tak dapat saf pertama, baru saf kedua. Ya. Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang ada pada saf pertama, nescaya kamu berebut untuk dapatkan saf pertama. Kalau kamu tahu. Tapi Nabi tak beritahu. Kalau Nabi beritahu, tuan-tuan bertumbuk kata imam. Bertumbuk. Nabi kata, kalau kamu tahu, kamu berebut dan kamu sanggup cabut undi. Ya? Sanggup cabut undi.